sampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat atas pengorbanan beliau-beliau kepada negara dan juga kemarin sudah kita sampaikan untuk putra-putri dari ibu sekalian di akan diatur oleh negara agar bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan kepada Panglima maupun Prakasal agar pengaturan dan manajemen mekanismenya semuanya diatur agar semuanya rapi. Kemudian juga dari kami, nanti ibu-ibu sekalian akan juga dibangunkan rumah yang tempatnya kami nanti mengikuti ibu-ibu semuanya. Terserah bisa di Gresik, bisa di Sidoarjo atau di tempat lain. Dan mekanisme ini tolong nanti juga Pak Kasal dan Panglima bisa mengaturnya sesegera mungkin sehingga segera nanti bisa ini kita laksanakan. Jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.